Dan beberapa waktu yang lalu, sebelum Jay Evans kontraknya dibatalkan PSV, Jay Evans dan timnas Australia berhasil menjuarai AFC Cup 2023 sampai kita dibawa ke penalty shootout dan kita berhasil menangkan AFC Cup tersebut. Dan mungkin Iran juga mungkin udah dibikin capek juga sama timnas Australia. Kita tampil luar biasa sekali juga di kompetisi ini dan ya kita terbayarkan juga gitu dengan Piala AFC Asian Cup ini. Dan setelah Jay Evans sudah menjuarai Piala AFC Asian Cup ini, dia memutuskan buat resign dari timnas Australia. Jadi ya mungkin dia menunggu buat tawaran timnas lainnya. Mungkin timnas lain seperti dari Afrika mungkin atau dari Eropa, kita lihat aja nanti. Tapi ya mungkin setelah dia resign juga dari timnas Australia, dia juga dapat kabar buruk kalau misalnya kontrak dia menjadi pelatih PSV udah dibatalkan karena mungkin dari idenya Jay Evans itu tidak disetujui dengan petinggi klub gitu. Jadi kalau misalnya dia pengen Hložek atau Daniel Malen stay, tapi kata petinggi klub di situ mereka tidak setuju karena keuangan di PSV sangat bermasalah, jadi memutuskan untuk menjual pemain-pemain pentingnya gitu. Padahal kata Jay Evans itu dia pengen kalau bisa PSV tersebut mempertahankan pemain tersebut dan juga siapa tahu bisa mendapatkan UCL semifinal atau mungkin treble gitu. Tapi ya kata petinggi klub di situ dia tidak setuju yang sehingga kontrak Jay Evans bersama PSV dibatalkan. Tetapi mungkin itu bukan kabar buruk gitu, tapi kita punya kabar baiknya juga untuk mendapatkan tawaran dari klub-klub lain yang ingin mendapatkan tanda tangan Jay Evans kayak AS Monaco dari Liga Prancis, Olympique Lyon, dan juga Los Lille. Dan mungkin jawabannya bisa kalian langsung lihat setelah ini. Dan setelah dari Australia, Jay Evans pulang dulu untuk ketemu istrinya karena kangen gitu kan. Dan juga dia mengirim pesan ke beberapa petinggi klub dan juga meng-email ke beberapa petinggi klub untuk lanjut ke tahap negosiasi gitu untuk ketemuan di Amsterdam. Jadi ya dalam waktu yang tidak lama, Jay Evans langsung mengucapkan lagi selamat tinggal ke istrinya, packing dulu dan juga bakal ketemuan dengan petinggi klub di Amsterdam ini. Jadi ya dia cuma pulang ke Amsterdam dalam waktu yang cukup bentar juga, cuma 2 atau 3 hari. Dan dari hasil negosiasi juga ketemu sama petinggi klub ini di Amsterdam, ternyata ya negosiasi cukup lancar gitu. Dari objektifnya dan juga dari kontraknya, Jay Evans cukup senang gitu. Dan ya mungkin tim yang bakal dilatih sama Jay Evans ini akan menjadi cukup menarik untuk kita latih di series juniman ini, yaitu Olympique Lyon. So, welcome to Olympique Lyon, Jay Evans. Dan ini dia Jay Evans sudah diperkenalkan ke publik Lyon dan juga mungkin dari hasil press conference tersebut Jay Evans juga dia mungkin udah kelihatan kayak nyaman juga gitu dengan Olympique Lyon ini dari pemain-pemainnya. Dia juga cukup yakin dengan Lyon ini untuk membawa treble mungkin. Karena ya objektif Jay Evans dari hasil negosiasi bisa dibilang mungkin agak berat karena harus menangkan treble winners juga. Tapi untungnya Lyon di sini dia mainnya cuma di Europa League gitu. Jadi kalau nggak salah Lille sama Monaco mereka main di Europa League juga. Jadi ya pilihan yang cukup tepat juga sih dari 3 opsi yang kemarin kita dapat gitu. Dan ya kita harus menang Europa League, Ligue 1 juga harus menang dan juga Coupe de France. Jadi harus treble winners juga. Tapi bisa dibilang Europa League karena kemarin kita gagal juara sama PSV. Jadi bisa dibilang buat lama Lyon ini, ayolah kita bisa juara Europa League lah buat sekarang. Dan ini buat squadnya, ternyata mereka punya Andre Onana nih. Kayak baru pindah dan itu juga kayak free transfer. Dan dari squad nih ya, kita langsung perkenalkan dari Onana. Kiper mereka masih ada Anthony Lopez juga buat kiper cadangan, oke. Okay. Itu buat kiper satu kayaknya mending kita jual dan mungkin kiper ketiga kita mungkin dapetin dari akademi. Left back kita overload juga. Jadi ya kemungkinan ada yang harus dijual atau mungkin dipinjem gitu. Jadi kayak Wout Pone mending kita jual. Dan kayak Baba Rahman mungkin kita pinjemin gitu. Tapi ya left back kita agak lemah di situ. Center back kayak udah oke. Ada Anderson, Denayer, Nastasic. Mungkin Nastasic juga, waduh ya kurang juga. Tapi kita udah punya Lindelof juga loh. Jadi emang bisa dibilang buat squadnya Lyon ini udah cukup bagus sih. Makanya tadi Jay Evans udah yakin kalau misalnya tim Lyon ini udah cukup bagus gitu buat menjuarai Liga dan bisa bersaing sama PSG atau mungkin sama klub lainnya. Terus ada Di Lorenzo, ya right back kita krisis. Ya mungkin kayak right back sama left back kita perlu cari pemain baru. Jadi nanti kita bakal cek di bursa transfer. Dan buat CDM di sini ada Bruno Gumayres, Diop mungkin kita bakal coba jual. Ya buat pemain tengah ternyata cukup overload juga nih. Sama kayak posisi left back.
Tapi ya beberapa pemain masih kepake kayak Paketa, Aouar, Kakwere, terus kemudian ya mungkin nantilah kita bakal coba jual kayak Da Silva dan lain-lain. Kalau buat right wing juga ternyata ya Lyon numpuk banget loh kalau buat main right wingnya. Dan pas kita lihat juga right wing yang bagus cuman paling Ryan Cherki atau mungkin satu lagi gue lupa namanya siapa. Dan Kadewere mungkin, Kadewere juga masih kepake kayaknya. Sisanya ya lihat numpuk banget. Oh mereka juga punya Pedro de la Vega, punya Ryan Cherki juga. Jadi ya ini squadnya kumpulan wonderkid-wonderkid juga sih. Apalagi ya mungkin nanti kita cek. Bentar. Ini mereka punya, bentar, kalian harus lihat sih. Habis Depay nih, Depay kayaknya bakal kita jual juga. Udah di transfer list juga kayak dari sananya. Ya kalian lihat di bawah, di sini ada Andrew Sullivan. Yes, Jay Evans reuni lagi bersama rekan setim Wakefield-nya Andrew Sullivan yang main di Olympique Lyon sekarang. Jadi ketemu lagi. Ya mungkin agak awkwardnya ya Jay Evans kan jadi pelatih dia gitu, bukan jadi pemain yang bakal diduetin di depan gitu. Itu cukup aneh. Masih ada Musa Dembele juga mungkin jadi striker cadangan kayaknya. Tapi ya mungkin kalau buat Depay kita udah punya penggantinya siapa. Karena mungkin ya dari faktor umur Depay udah tua. Tapi kalau buat Andrew Sullivan kayak dia bakal jadi kapten nih kalau misalnya Depay dijual. Dan buat dari budget, kita transfer budget cukup banyak nih. Bisa 70 juta kita abisin. Belum sama kita jual pemain dari hasil cuci gudang gitu kan. Jadi kalau buat berusaha transfer, mungkin kita urus buat belanja jor-joran di next episode aja gitu. Buat sekarang ya kita harus datengin pengganti Depay atau mungkin pemain gratisan. Dan ini buat scouting network kita, kita bakal search di Senegal, Prancis, dan juga Indonesia. Karena ya buat Indonesia pas di PSV kita kan gara-gara cuma setengah musim jadi kurang kerasa buat make pemain Akademi Indonesia tersebut gitu. Jadi mungkin buat Lyon semoga aja bisa kita pakai juga. Dan mungkin kita langsung pastikan juga buat dapetin potensial yang bagus gitu dari pemain Indonesia tersebut. Ya mungkin itu dulu aja buat scouting network. Budget mungkin nanti kita bisa dapetin dari cuci gudang. Dan ini kalian harus tahu nih ya, tips ya buat dari gue komen career mode. Mungkin setiap musim berubah kalian langsung cek di free agent karena ada pemain-pemain bagus nih biasanya dari free agent tuh. Kayak misalnya gue dapet Pejaka, Hansa Tebur mungkin over 80 lumayan. Kemarin kita di PSV dapet Modric, makanya rajin-rajin tiap awal musim cek free agent gitu. Karena itu tips dari gue juga biar dapetin pemain bagus dan tim kalian makin kuat. Dan ada Ben Davies, Oxlade Chamberlain juga. Nah ini nih, kalau buat left back gue pengennya minat Ujndal, Estupinan, atau mungkin ya Estupinan harganya paling mahal sih. Tapi Ujndal kayaknya gak mau dilepas sama AZ, itu yang jadi problem. Dan mungkin ya Evan Ndika. Tapi Ndika ya dia lebih prefer main di center back, tapi left back juga bisa. Right back mungkin Montiel, paling opsi paling cocok. Terus ada Simakan atau mungkin Sardella buat cadangan. Ini okay juga, pemain potensial. Dan juga Kevin Mbabu. Ntar, ini Kevin Mbabu kenapa mukanya gini? Ini harus gua ganti dulu karena dari release mode-nya pas sudah di-update jadi berubah gitu. Mungkin ya nanti mukanya Mbabu jadi normal lagi. So, mungkin yang pertama transfernya gua minat buat datengin winger cadangan yang lebih kompeten juga, yaitu Hansa Tebur. Awalnya ya Hansa Tebur pengen kita beli dari PSV. Pas lagi ngelatih PSV, tapi ternyata winger kita udah penuh jadi gak jadi gitu buat datengin Hansa Tebur dari Atalanta. But at least dia sekarang free agent dan itu role-nya dia rotation, wage-nya juga agak mahal, tapi ya buat main rotation sih ya mungkin lumayan lah di situ. Tapi ya Hansa Tebur di sini buat winger cadangan dan dia juga main bisa di right back kan. Bisa main di right back juga, jadi bisa dibilang multifungsi gitu. Dan deal 85.000, itu dia sandingan pertama Jay Evans sebagai pelatih Lyon juga, yaitu Hansa Tebur gitu. Ya mungkin di sini ada rasa feel campuran dari pemain Prancis, Brazil atau mungkin Belanda gitu. Ya Wijndal nggak bisa kita datengin ternyata karena kayaknya mereka left back-nya cuma satu-satunya dia. Jadi kemungkinan Estupinan paling realistis sih buat kita datengin. Dan mungkin Hložek ini kita bisa langsung bayar release clause karena kita udah masang release clause juga dari Hložek. Jadi ya PSV ya kemarin pengen jual Hložek tapi mah dapatnya Lyon gitu. Lyon ini dilatih sama Jay Evans. Itu agak kocak juga sih dan agak awkward gitu. Tapi ya kita harus nunggu dulu buat negosiasinya Depay, harus dijual dulu baru kita langsung coba ambil Hložek gitu. Tapi buat sementara kita bayar release clause dulu aja dan langsung negosiasi buat pemain-pemain yang bakal dibawa Jay Evans nih. Pertama Jamie Wilkes dan juga Carlos Linz.
Dan mungkin ya, Jamie Wilkes masih kepake apalagi dia di timnas Australia di AFC Cup kemarin tampil luar biasa sekali gitu. Jadi masih kepake juga sama Jay Evans, dan apalagi dia bakal jadi center back pelapis juga gitu. Dan ini pemain-pemain bakal udah kita jual juga. Mungkin ada yang dipinjam kayak Gunter juga ke Spurs. Thomas dan Da Silva udah beberapa main udah kita jual. Dan Depay akhirnya petawaran dari Real Madrid. Bukan Barcelona, tapi Real Madrid. Jadi agak aneh juga, Depay kan pindahnya ke Barcelona ke dunia asli. Tapi ya kayak pemain di sini ada beberapa yang udah dijual juga, udah dipinjam juga. Tapi ya yang sekarang kita fokusin adalah buat jual Depay nih. Karena ya itu si Hložek udah ngubungin tuh agennya. Kapan nih kita bakal langsung lanjut proses negosiasi kontrak. Tapi ya pertama kita harus jual Depay dulu. Dan di sini ya Zizou dia pengennya 47,9. Mungkin 50 juta bisa kita ambil sih. Jadi tadi 55 gak mau, 50 juta pas mungkin langsung submit offer aja. Ini agak aneh sih Depay pindah ke tim rival kalau di in-game, bukan ke Barcelona yang asli gitu. Aneh juga. Tapi ya ini mau-maunya Zidane juga. Tapi ternyata 750 juta, jadi ya itu dia. Jadi Hložek bisa langsung kita coba urus kontraknya nih. Jadi semoga aja negosiasi lancar, dan Hložek juga nih, kalian pastiin juga buat pro tip, sebelum kalian nawar pemain mahal, bisa langsung kalian delegate dulu, cek wage yang mungkin perlu kalian bayar berapa gitu ke pemain tersebut. Karena biasa kok pemain mahal, main di liga kecil, kan gajinya kecil gitu kan pasti. Terus pasti kuat gaji kalian pas lagi negosiasi suka gagal, mending kalian lihat delegate dulu gitu dari wage-nya. Tapi ya tadi wage-nya bisa sampai 180 ribu, sorry. Mungkin kita tawar dari 160 ribu dulu aja, plus signingan bonus 1 juta. Hložek akan menjadi pemain bintang Lyon gitu, semenjak Depay pindah gitu. Bagi Hložek juga sama PSV di bawah tangan Jay Evans juga cukup luar biasa sekali. Sampai jadi top scorer buat PSV dalam satu musim tersebut. Dan juga top scorer di Europa League. Oke, signingan bonus tadi akhirnya mereka nggak setuju karena pengen appearance bonus dan lain-lain. Tapi well, akhirnya setuju. Itu dia pengganti Memphis Depay, Adam Hložek gabung Olympique Lyon. Dan ini dia pemain bintang baru Olympique Lyon yang kita datengin dari PSV yang harganya murah banget, 23,5 gitu. Karena pinter banget bisnis Jay Evans gitu di sini. Jadi dia masang dulu release clause buat main bakal dia bawa. Mungkin itu taktik buat juryman sih. So ya, Depay udah kejual. Spurs di sini dan Cruz Azul dan nawar pemain kita di sini kayak Gudmundsson, mungkin langsung kita accept. Anthony Lopez pasti kepake buat kiper cadangan. Karena ya Lyon kalau kiper tua mending kita cadangin aja gitu. Dan ya, Jay Evans juga di sini cukup yakin untuk memenangkan treble mungkin bersama Lyon ini. Dan ini dia Memphis Depay dari perkenalin ke publik Madrid. Harga 50 juta dan WC gila 400 ribu cuy. But yeah, anyway, good luck buat Depay di situ. Transfernya cukup awkward karena dunia asli ya Depay pindah ke Barcelona. So ini dia, kita langsung mainin satu pertandingan aja buat ngetes lawan Strasbourg juga dengan 4-4-2 taktik andalan Jay Evans juga. Dan mungkin Sullivan sama Lose kita duetin, Di Lorenzo bakal starting, Lindelof sama De Nair kita duetin, dan mungkin De La Vega dan Cherki di winger, itu dua wonderkid yang cukup bagus gitu. Tapi ya, duo striker yang bakal kita andalin, Andrew Sullivan, kapten kita, dan Adam Hložek. Adam Hložek yang mungkin tampil luar biasa di bawah pelatihan Jay Evans pas di PSV gitu kan. Dan Andrew Sullivan yang mungkin udah terjamin kualitasnya pas career mode create a club Wakefield Town kita gitu di FIFA 20. Jadi ya, dua striker berkualitas sekali yang apalagi bisa mendominasi Liga Prancis ini. So, mungkin ini dia debut buat Hložek. Mungkin gue gak terlalu kasih banyak pressure juga buat Hložek harus tampil bagus. Tapi ya karena dia pemain mahal, jadi pasti media-media paling pengen Hložek tampil bagus gitu. Tapi well, ini dia. Kita langsung bakal mulai kick off juga dari Strasbourg. Dan ini match day pertama Jay Evans sebagai pelatih Ligue 1. Atau mungkin pelatih Olympique Lyon juga. Let's go! Dan oke, ini penyerangan pertama. Sullivan langsung cari Hložek. Luar biasa sekali tadi through ball-nya. Hložek langsung finishing. Dan dia cukup ragu di situ. Karena awalnya tadi pengen ngoper Cherki, tapi dia langsung coba shooting. Oke, Strasbourg dia cukup nyerang juga di sini. Baru menit awal. Oke, ini Kenneth Lala langsung cari Ferman. Oh my God, itu bisa kebobolan kita. Dan gua agak bingung kenapa Onana malah nggak langsung ya ngelebarin tangan dia langsung ke situ gitu. Ya, mungkin ya itu timingannya perfect juga sih dari strikernya Strasbourg. Agak cukup nyebelin juga sih tadi
si Kenneth Lala sampai bawa bola dulu gitu kan ke dalam kotak, dan akhirnya dioper ke Firman, dan well ya 1-0 kita kebobolan dulu, unggul buat Strasbourg. Ayo bisa kita balas ini, Andrew Sullivan harus cari Ryan Cherki. Ryan Cherki mau cari siapa? Oke, gue cek dulu ya, karena mereka lihat mainnya overload banget di dalam kotak gitu, buat defense cukup ketat mereka. Oke, Wissam Aouar, Lozek sini bagus banget ini operannya, cari Gumayres. Oke, Sullivan, kebuka Sullivan, satu sama buat Leo, let's go, kita berhasil imbang. Dan itu dia Andrew Sullivan, mantan pemain Wakefield Town kita di FIFA 20 Creator Cup Career Mode, dan juga mantan duetnya Jay Evans gitu. Jadi performanya Andrew Sullivan gak usah dipertanyakan lagi sih. Dan apalagi ya buat Jay Evans gitu kan, pasti udah tahu Andrew Sullivan kayak gimana gitu, orang teman dekatnya gitu kan dulu. Oke, Sullivan harus cari Lozek tapi masih dihalang. Oh, De La Vega masih punya pace, dapat bolanya, crossing langsung cari Ryan Cherki, itu dia 1-2. Kirain dia bakal langsung oper tinggi kemana gitu kan ke Lozek, tapi Lozek kayaknya di sini emang under pressure banget. Mungkin Strasbourg tahu gitu, kalau bisa Lozek tuh main paling jago di Lyon, jadi makanya mereka nge-marking Adam Lozek sampai tadi berapa, 2 orang ya nge-marking Lozek. Tapi at least Ryan Cherki di situ membuat unggul Olympique Lyon. Gol yang mungkin cukup mudah juga dari Ryan Cherki. Sumpah ini tim kita kumpulan wonder kids semua sih. Udah ada Lozek, De La Vega, dan juga ada Ryan Cherki. Oke, De La Vega di sini. Lozek, aduh gagal heading. Sullivan, ayo. Oh, 1-2, 1-3 di situ. Dan brace buat Andrew Sullivan. Dan ya, kalau buat Andrew Sullivan sih, kalau urusan performa nggak usah dipertanyakan lagi dan juga nggak usah diragukan lagi gitu. Orang dia emang striker paling maut juga. Mungkin udah pengalaman juga di Lyon gitu. Udah cukup lama kayaknya. Sejak Wakefield Town ya di rebranding gitu. Jadi makanya di sini Andrew Sullivan mungkin udah betah juga di Prancis. Jadi luar biasa sekali buat Andrew Sullivan. Ya agak anehnya dia belum dipanggil sama timnas Prancis. Itu dia. Eh timnas Prancis, timnas Inggris, sorry. Oke, Di Lorenzo tadi good tackle gitu. Mau cari siapa? Oh, udah Lozek heading. Aduh, masih aja miss. Aduh, oke. Itu first half yang mungkin cukup bagus dari kita, cuman Lozek di sini kurang beruntung. Oke. Adam Lozek mencari Gumayres. Ya mungkin dari main position kita main oke-oke aja sih. Karena mungkin di sini ya mereka mainnya terlalu ketat, tapi Lozek gagal lagi di situ. Sumpah, dia emang terlalu tertekan aja sih dengan mungkin masih adaptasi juga sama liga ya, pemain baru, jadi wajar. Jadi makanya Jay Evans gak terlalu ya bikin Lozek tertekan gitu. Jadi dia pengennya main Lozek biasa, tapi please, aduh Lozek masih gagal di situ buat mencetak gol di debutnya. Tapi mainnya sumpah Lozek udah bagus sih. Oh, oke, good block di situ dari Lindelof. Dan ya, tadi Strasbourg ini bakal kena counter nih. Berarti Sullivan juga bagus sih, dia maju mundur juga jadi striker. Jadi kayak playmaker dia. Oke, Ryan Cherki ini kebuka. Mau cari siapa itu? Ada Andrew Sullivan di situ. Bisa dapat Sullivan please. Oke, itu first touch juga. Rata-rata golnya dari Andrew Sullivan, hat-trick juga di sini. 3 gol, 3 shootingan dia cuman first touch doang loh. Hebat banget. Emang bisa bilang Sullivan tuh udah kayak Harry Kane campur Ibrahimovic sih. Soalnya kan akrobatik juga dari semenjak Wakefield Town career mode kita. Dan di Lyon juga ternyata bisa ketemu lagi, dan luar biasa sekali ternyata Andrew Sullivan bakal merajai Lyon lagi nih. Bukan merajai Lyon, merajai Ligue 1 dan menjadi top scorer Lyon sepertinya. Tapi ya pergantian main tadi Hansa Tebur bakal debut, tapi aduh ya itu dia full time whistle. Sebenarnya kita nggak harus berharap lebih buat Adam Lozek tampil bagus. Yang penting dia membiasain permainan di Liga Prancis dulu gitu. Dan dia Andrew Sullivan hat-trick, dapat match ball, 3 shootingan dia dan 3 gol yang dia cetak gitu. Itu luar biasa sekali dari Andrew Sullivan gitu. Kayak udah jadi raja di Ligue 1 nih kalau urusan top scorer. Dan ya dari hasil post-match interview ternyata dari Olympique Lyon debut juga buat Jay Evans. Karena ya tampil luar biasa sekali timnya. Dan juga buat Adam Lozek kesini mungkin masih dipertanyakan kalau misalnya dia tampil kurang baik. Tapi kata Jay Evans itu ya dia masih adaptasi juga sama liga dan klub barunya. Apalagi dia tadi kalau nggak salah baru sembuh cedera gitu kan. Jadi wajar juga. So ya itu dia debut victory buat Jay Evans. Kemenangan pertama atau kemenangan perdana Jay Evans sebagai pelatih Olympique Lyon. Dan mungkin next ini top scorer masih Andrew Sullivan. Dan
Kylian Mbappe siapa gitu, lewat gitu. Kita punya Andrew Sullivan. Dan mungkin Adam Hložek bakal nyusul tuh. Oke, budget kita masih ada 100 jutaan karena baru jual Memphis Depay. Jadi kita nanti rundingin lagi buat pembelian transfer pemain siapa nih buat 2 episode ke depan, kita lihat ya nanti. Jadi ya nanti bakal ada 2 episode yang masih kita fokusin buat transfer. Jadi next kita bakal main 2 pertandingan dan mungkin episode berikutnya bakal banyak pertandingan kita mainkan. Jadi ya buat sekarang sorry banget kalau misalnya gue banyak perkataan yang salah. Mungkin gue akhirin dulu aja di sini. See you next video. Take care and goodbye.